Alam ahda ini Tuhan belum mentajalikan dirinya, Tuhan belum mentajalikan cahayanya, Tuhan belum menzahirkan dirinya. Ini dikatakan alam ahda. Paham ini alam ahda? Ketika masa itu Tuhan belum menciptakan sesuatu. Ketika itu dalam bersendirian. La ta'yin. Ini yang dipanggil alam ahda. Belum ada penciptaan, ya. Belum ada penciptaan, maka Tuhan dalam bersendirian. Belum nyata makhluk lagi. Belum diciptakan lagi sesuatu. Ketika itu diri Tuhan bukan sesuatu, karena belum menciptakan sesuatu. Nah, bagaimana diri yang bukan sesuatu ini boleh dikenali? Tentu dia menciptakan sesuatu. Untuk mengenali diri Tuhan itu sendiri. Jadi diri Tuhan itulah yang memperkenalkan dirinya kepada yang nak mengenali dirinya. Barulah yang nak mengenali dirinya boleh mengenali diri Tuhannya. Atau diri Tuhan itu yang memperkenalkan dirinya kepada diri yang mau mengenali diri Tuhannya. Maksudnya, diri yang maha suci itu sentiasa mengingatkan, memperkenalkan, memperjalankan diri yang sudah sentiasa suci untuk mengenali dirinya sendiri. Jadi Tuhan diri yang maha suci itu hanya memperkenalkan dirinya kepada diri yang sudah sentiasa suci. Jadi orang yang tidak pernah mau suci, manusia yang tidak pernah mau suci, manusia yang tidak kenal kepada dirinya yang sudah sentiasa suci, yang tidak pernah mau suci, maka Tuhan tidak akan memperkenalkan dirinya. Ini yang dikatakan, sesiapa dirinya yang tidak pernah suci, maka dirinya tidak pernah kenal kepada diri Tuhan yang maha. Karena kau tidak pernah mau suci, karena pandangan kamu tidak pernah mau suci, hatimu tidak pernah mau suci, pikiranmu tidak pernah mau suci, kata-kata bahasamu, ucapanmu, langkahmu, apapun khayalan kamu tidak pernah mau suci. Maka Tuhan tidak akan pernah mau memperkenalkan dirinya kepada dirimu yang kotor itu, yang busuk itu, yang sentiasa memandang yang maksiat. Telingamu sentiasa mendengarkan yang maksiat, perbuatanmu sentiasa yang maksiat, keji dan mungkar. Langkahmu selalu melangkah kepada keji dan mungkar. Hatimu busuk, suuzon, sangka yang tidak baik, suka memfitnah, suka mengkeji kepada sesama diri kamu. Paham ini? Maka Tuhan tidak akan pernah memperkenalkan dirinya kepada manusia kotor, manusia jahanam, manusia jahat, manusia durjana, manusia yang jahil, bodoh. Itu Tuhan tidak akan pernah mau memperkenalkan dirinya. Karena surat Al-Baqarah ayat 222. Tuhan suka kepada diri yang sentiasa mensucikan diri. Jadi Tuhan sentiasa memberikan rahmat dan hidayah. Maksud suka itu, Tuhan sentiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Tuhan sentiasa memberikan petunjuk kepada manusia, kepada insan, kepada diri yang mau sentiasa mensucikan diri. Paham ini? Jadi kalau kau mau mendapatkan pengenalan, teknik dan caranya, wajiblah kepada diri kamu untuk sentiasa mensucikan diri. Sudah paham ini? Apabila kau mau mengenali diri Tuhanmu yang maha suci, sucikanlah apa-apa yang kau makan. Bersihkanlah, ingatlah
apa-apa yang mau kau masukkan ke dalam perutmu itu, apa-apa yang kau mau masukkan ke tubuhmu itu, mesti sentiasa paham ini. Barulah diri Tuhan yang Maha Suci itu memperkenalkan dirinya kepada kamu. Maksud memperkenalkannya, Tuhan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada dirimu. Karena kalau Tuhan tidak suka kepada kamu, apa-apa saja yang kau lakukan, maka tidak akan pernah diredai Allah, tidak pernah akan diredai Allah. Karena Allah tidak suka, tidak pernah kau mendapatkan hidayah, tidak pernah kau mendapatkan rahmat, tidak pernah kau mendapatkan rezeki. Karena Allah tidak suka, tidak ada reda Allah kepada dirimu. Karena Allah reda kepada diri yang Allah suka, Allah paham, Allah kenal kepada sesiapa saja yang mau suci, yang mau sentiasa suci, siapapun dia. Tidak kira siapa saja agamanya, tidak kira siapa saja jenis rasnya, Nasrani pun, Kristen pun, Majusi, Hindu, Islam, Allah suka apabila kamu sentiasa tidak ada bahasanya di situ kepada orang Islam. Ada di ayat surat Al-Baqarah itu kepada yang Islam? Tidak. Adapun sesiapa yang mengaku Islam, sesiapa yang memeluk, memegang teguh Islam, inilah agama yang diridai Allah. Satu-satunya agama, satu-satunya keyakinan, inna dinna indallah al-is, sungguh-sungguh agama yang diridai Allah, yang dirahmati Allah, yang diberi petunjuk Allah adalah agama is. Di luar daripada agama Islam, tidak diredai. Jadi apabila kamu memeluk agama Islam, masuklah kau Islam secara keseluruhannya, maka reda Allah akan kau dapatkan. Sesiapa yang menghendaki keredaan Allah, maka masuklah Islam secara keseluruhan. Apa yang dimaksud keseluruhan itu? Kaffa. Udkhulu bisilmi kaf. Apa yang dimaksud kaffa itu? Zahir dan Islamkanlah pandangan zahir dan batinmu. Islamkanlah pemikiran zahir dan pemikiran batinmu. Islamkanlah pendengaran zahir dan batinmu. Islamkanlah perkataan zahir dan perkataan batinmu. Hayalan, rasa, hati, islamkan. Kulu jasad, seluruh metafisikmu itu mesti kau islamkan. Maksudnya, sucikan seluruh tubuh kamu, sucikan seluruh indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perkataan, pemikiran, rasa, hati, mesti inilah yang dikatakan udkhulu bisilmi kaf, sehingga tiada lagi yang kotor pada dirimu. Apabila tiada lagi satu sebesar zarah pun yang kotor pada dirimu, inilah yang dipanggil kau sudah dikenal Allah. Maka orang yang sudah sentiasa suci, insan kamil mukamil, capailah makam yang tertinggi, yaitu makam kamil lah. Makam mahmuda itu hanya untuk para nabi. Tidak ada selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makam yang tertinggi. Bolehkah kau capai itu? Boleh. Bagaimana caranya?